Nah, ini saya perlihatkan sumur kuno pada era kerajaan Majapahit yang berada di situs Kumitir Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia Raya. Ini cuacanya lagi gerimis-gerimis mengundang. Ini sondok lunyu iki lur. Sondok lunyu breseti. Lah di sini ada terongor juga. Terongor iku biasane digawe tombol loro untu gitu. Iki kanggo diabetes. Iki jenenge apa iki? Ali jenenge iki kanggo diabetes iki. Gawe obat iki. Obat diabetes, menurunkan kadar gula. Oh, sip iki. Lah iki berada di terowongan bebatuan. Lah ini sumurnya. Saya dekatkan lagi. Oh, kelongsoran sumure. Hujan. Kena hujan, jadi gak ketok yo. Ketimbun. Ada dua sebenarnya. Ini yang satu dan yang ini tuh yang dua. Cuma yang satunya tertimbun longsor kena hujan begitu. Lah ini juga ada anu lur. Bata kecil-kecil. Saya perlihatkan batanya yang kecil-kecil. Ini kok enek bata anak-anak ini Mas Giono. Iki bata anak-anak kuno. Iki 6 kali ini bata kuno ya. Iya. Iki nek bata kuno kan 1 2 3 4 ya. 4. Lah iki cilik. Iki to. Dadi anake 4. Anake 4. Lah iya. Iki kayak roti rek. Ya. Aku mang penasaran lho, kok nek bata anak-anak aku ngono. Anak mene. Kaya roti. Roti apa ya? Roti tabur. Roti. Roti tabur. Akan ngiup lagi ke sana dan melanjutkan perjalanan ke Jombang begitu. Soalnya Mojokerto dan Jombang juga jauh sekali begitu. Ini saya naik gunung. Loh, itu juga ada batu itu. Batu yang besar. Ini peninggalan zaman dulu di era kerajaan Majapahit begitu. Dan itu juga ada kandang pitik. Pitik sowan telur nek grimis-grimis ini iki. Soale yo mangan pur. Adem-adem kan wong kudu mangan jare ngono. Wong nek wayah adem-adem kudu mimil kok. Kudu mangan ae cara ngono lesu wae ngono lur nek wayahe adem-adem iku. Dadi pitik iku ya padha ae ya ngono.